Halo, salam sejahtera, selamat petang seluruh keluarga Malaysia, seluruh warga Malaysia, dan kepada semua yang menonton video ini. So, petang ini saya ingin kongsikan kepada anda satu info menarik berkenaan dengan bantuan-bantuan kerajaan di Malaysia ini untuk semua yang bakal menerima bantuan, khususnya bantuan-bantuan yang terdekat akan dikreditkan pada bulan April ini. So, sebelum saya kongsikan kepada anda, kepada yang baru dalam channel ini, anda boleh subscribe channel ini, like video ini, dan share kepada rakan dan keluarga anda jika anda rasa video ini bermanfaat. Kepada yang sudah lama dalam channel ini, terima kasih sebab setia bersama dalam channel ini. Semoga anda semua dalam keadaan yang baik. Tuhan memberkati, merahmati anda. So, masuk kepada isi kita hari ini. Petang ini, saya akan kongsikan kepada kamu satu info paling anda nantikan berkenaan dengan bantuan-bantuan golongan B40. Jadi, berita baik kepada golongan B40, petang ini saya akan sampaikan bahwa besok adalah tarik untuk semakan pengkreditan, semakan pengeluaran khas KWSP, RM10.000 maksimum, dan berita baiknya adalah pembayaran adalah secara one off sekaligus ataupun single payment. So, besok dah boleh mula semak di portal KWSP, portal pengeluaran khas itu. Anda boleh semak di situ jika anda lulus ataupun gagal ataupun apa saja status yang bakal keluar pada esok di screen tempat anda semak itu, yaitu di portal anda, di portal KWSP pengeluaran khas. Jika kamu tidak tahu macam mana, bagaimana cara untuk semak, tidak tahu mau pergi mana, kamu boleh lawat saja FB rasmi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, dan kamu boleh lihat di situ status ataupun post terkini daripada KWSP. KWSP akan kongsikan link itu, di mana anda boleh masuk link itu dan semak jika anda lulus ataupun tidak pengeluaran khas itu. So, selepas anda semak, anda akan dapat dua status ini, yaitu lulus ataupun tidak. Jadi bagi saya mungkin ada terdapat tiga status yang bakal dipaparkan di dalam screen esok selepas kamu semak. Yaitu status yang pertama, confirmlah lulus. Status yang kedua, gagal. Dan status ketiga, dalam proses. Mungkin dalam proses ini anda perlu mungkin pihak KWSP mungkin mengarahkan kamu untuk mengubah semula butir-butiran yang sudah anda memohon, yang sudah anda apply untuk pengeluaran khas. Tetapi sebelum ini juga kita tahu bahwa pengeluaran khas ini tidak boleh dibatalkan. So, once kita sudah mohon, kita akan tetap membuat pengeluaran itu. So, kepada yang bakal semak pengeluaran khas ini, anda boleh tunggu. Anda boleh semak pengeluaran khas ini di portal resmi KWSP. Anda boleh lihat di Facebook resmi KWSP. So, saya harap anda semua akan terima kelulusan untuk pengeluaran khas ini. Saya harap anda semua akan terima status anda. Bila anda semak esok hari, kamu akan lulus. So, apapun tanya sebab anda sudah berjaya untuk membuat permohonan pengeluaran KWSP RM10K ini. Sebab inilah yang dinantikan rakyat. Inilah suara rakyat yang betul-betul ingin pengeluaran khas ini dilaksanakan. So, terima kasih kepada kerajaan, semua pihak berwajib, khususnya Menteri Kewangan, Perdana Menteri dan KWSP, sebab sudah bersetuju untuk pelaksanaan KWSP RM10K ini. So, itu saja hari ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.